Pemirsa, kecelakaan tunggal mobil modifikasi mobil odong-odong terjadi di Serang, Banten. Kecelakaan terjadi saat mobil mengangkut puluhan siswa PAUD. Ini korban dari TK Tunjung Teja. Dari video amatir, mobil odong-odong terbalik di desa Sukaratu, Cikesal, Serang, Banten. Dalam kondisi luka-luka, 35 penumpang siswa PAUD At-Taqwa dan guru pendamping dievakuasi ke Puskesmas Cikesal. Kecelakaan tunggal terjadi saat mobil modifikasi mengangkut puluhan penumpang asal Tunjung Teja dari desa Tambiluk menuju Cikesal. Saat menanjak, mobil mendadak mundur dan akhirnya terbalik. Untuk menyelidiki penyebab kecelakaan, supir mobil odong-odong diperiksa di Mapores Serang.